Halo pemirsa Setia Grebak TV. Seperti yang kita ketahui, Indonesia tak hanya kaya akan keberagaman budayanya, tapi juga terkenal dengan jajanan khas daerah yang lezat dan beraneka macam. Mulai dari jajanan tradisional hingga modern, semuanya banyak kita jumpai di pasar serta toko pinggir jalan. Jajanan tradisional Indonesia selama ini lebih dianggap sebagai jajanan kue pasar. Jajanan kue pasar dapat kita temukan di pasar-pasar tradisional, misalnya saja klepon, putu, lopis, cenil, getuk, dan masih banyak lainnya. Beberapa kue tradisional khas Nusantara ini ternyata masih cukup populer loh, baik di kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Ya, kue tradisional itu warisan dari Nusantara ya, karena kita sebagai warga negara Indonesia, alangkah baiknya kita melestarikan dan tetap menjaga agar tidak tergerus oleh zaman. Banyak sih, ada klepon, cucur, dan itu aja sih yang paling aku sukai. Kalau cucur itu karena ya, rasanya yang enak, terus bentuknya lucu, dan varian apa warnanya itu nggak hanya satu, ada yang pink, coklat, dan mungkin di beberapa daerah ada yang beda lagi. Kue tradisional mencerminkan tradisi, sejarah, dan identitas budaya suatu masyarakat. Sejarah kue di Indonesia dimulai sejak negeri ini menjadi jalur lalu lintas pertama perdagangan dunia berabad-abad silam. Komoditas gula yang mana menjadi primadona pada waktu itu diduga menjadi awal mula bagaimana kue dari berbagai belahan dunia kemudian masuk ke Indonesia. Kue-kue yang hingga kini hadir di Indonesia sejatinya banyak mendapat pengaruh dari negara luar. Kue tradisional konon mendapat banyak pengaruh lebih dari kebudayaan Tionghoa. Ini bisa dilihat dari bahan pembuatnya yang rata-rata menggunakan tepung beras. Membuat kue tradisional membutuhkan sebuah keterampilan tangan. Mencoba menikmati berbagai jenis kue tradisional dari masing-masing daerah dapat memperkaya pengalaman kuliner dan membuka mata terhadap variasi cita rasa yang beragam. Bentuk kue tradisional yang unik telah menjadi ciri khas kue tradisional itu sendiri. Kue tradisional terbuat dari bahan yang sederhana seperti tepung beras, tepung ketan, sagu, serta umbi-umbian. Peminat kue tradisional kini memang tak seramai dulu. Semakin banyak aneka kue modern dengan berbagai varian bentuk, rasa, dan tampilan membuat kue tradisional makin terdesak eksistensinya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana menjaga eksistensi kue tradisional? Adakah seseorang yang masih mempertahankannya? Lalu, siapa yang akan menjadi generasi penerusnya? Apakah menurutmu kue tradisional dapat bertahan di era gempuran kue modern? Salah satu produsen yang masih mempertahankan kue tradisional di era modern ini adalah Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati adalah seorang penjual kemplang yang berlokasi di Pasar Umum Grabak, tepatnya di Jalan Kiai Rahmat nomor 1 Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Sejak kecil, beliau sudah membantu orang tuanya berjualan. Saat ini, ayah Bu Nur Hayati telah lanjut usia. Karena itu, Bu Nur Hayati memutuskan meneruskan usaha kemplang tersebut. Beliau menjalankan bisnis ini bersama sang suami. Dalam pembuatan kemplang, Bu Nur Hayati membutuhkan beberapa bahan, di antara lain kelapa parut, tepung ketan, garam, santan, tepung beras, dan gula pasir. Proses pembuatan kemplang dimulai dengan mencampurkan semua adonan, membentuk adonan, dan menggoreng menggunakan tungku api. Kemplang yang sudah jadi mulai dipasarkan oleh Bu Nur Hayati dan dibanderol dengan harga Rp1.000 per biji. Kurang lebih 20 kg tepung ketan, gula, 3 kg 120 gram, 3 pagi sampai jam 7 gak berarti ya.
Selain Ibu Nur Hayati, ada lagi nih produsen kue tradisional lainnya, yaitu Ibu Wardiah, seorang penjual ketuk yang berumur 64 tahun. Walaupun sudah lanjut usia, Bu Wardiah masih mempertahankan bisnis ketuk ini. Dulunya, beliau belajar secara mandiri tanpa dibantu oleh orang lain. Dalam proses pembuatan ketuk sendiri juga dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Belum 10 tahun, 7 tahun. Kemudian lihat pertama, kuping. Ketuk ini kita lahir. Dan namanya tripeng dia kayak betul karena betul lah hati jutaan. Sengti maam betul lah yang tentu. Terus nak mesti payung lebih dulu. Kewe apa itu? Kaya maam makani anak putihnya lebih dulu itu tak? Ia mengketuk lagi. Cukup lengkap ya. Tata sih itu mas Niki. Bukit putih ini kok. Ini jadi pesan ini. Kan gak kota Bandung. Kata di kota Jakarta. Ini kalau ini tuh salah tiga. Satu mas Niki. Dari pukul 9 pagi, Bu Wardiah sudah mulai menjual ketuk di pasar. Ketuk dijual dengan harga Rp5.000 per bungkus. Ibu Wardiah sudah berjualan selama belasan tahun. Masih ada loh seseorang yang mempertahankan usaha ini sampai 3 generasi. Salah satunya ialah Ibu Sri Wahyuni. Dari kecil, Ibu Sri Wahyuni sudah membantu ibunya membuat klepon. Beliau termasuk dalam generasi ketiga, mulai dari nenek, ibu, dan selanjutnya Ibu Sri sendiri. Proses pembuatan klepon dilaksanakan mulai pukul 6 sampai 8 pagi. Lama proses pembuatan klepon yaitu selama 1 jam untuk setengah kilogram. Kalau untuk pembuatan banyak, waktunya lebih sekitar 2 jaman tergantung dari pembuatannya. Tidak hanya klepon, Ibu Sri juga membuat jajanan lainnya seperti mendut, petosan, nagasari, lemper, dan arem-arem. Pada hari biasanya, Ibu Sri memproduksi sekitar 50 pieces klepon untuk dijual. Beliau tidak akan memproduksi klepon dengan jumlah banyak jika tidak ada pesanan. Turun dari nenek saya, ibu saya, langsung sekarang saya. Insya Allah menantu saya. Kalau anak saya itu enggak mau. Terus kue tradisional ada mendut, petosan, nogosari, lempar, sama klepon. Ya memang sejak dulu kan nenek saya itu sudah biasa jualan gitu. Terus hasilnya buat hari-hari cukup gitu. Ya cara mempertahankan. Biar lengganannya banyak itu ya buat enak-enak gitu. Terus yang jualan itu orangnya ramah gitu. Ibu Sri juga biasanya mendapatkan banyak pesanan untuk acara tertentu. Contohnya arisan, nikahan, yasinan, ataupun acara lainnya. Saat mendapatkan banyak pesanan, Ibu Sri tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu dengan tetangganya yang bekerja dengan beliau.
Alasan Ibu Sri bertahan sampai generasi ketiga ini adalah untuk mempertahankan makanan tradisional di era gempuran makanan modern. Agar makanan tradisional seperti klepon, mendut, lemper, nagasari tetap lestari di kalangan masyarakat. Klepon yang dijual oleh Ibu Sri dibanderol dengan harga yang terjangkau, yakni Rp1.000 isinya 5 butir. Keuntungan yang didapatkan Ibu Sri dari hasil jualan jajanan pasar ini cukup untuk mengisi modal yang dikeluarkan. Generasi sekarang memiliki pemikiran yang kreatif sehingga dapat berkreasi dengan beraneka macam kue tradisional. Dengan munculnya pemikiran tersebut, kita jadi lebih terarah untuk melestarikan kue tradisional agar bisa bertahan di era gempuran kue modern. Kue tradisional dapat bertahan karena adanya inovasi yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya saja klepon, yang dulunya bentuknya bulat kenyal dimakan sebagai camilan. Sekarang dikreasikan menjadi sebuah kek yang cantik. Getuk yang biasanya dibungkus dengan daun pisang, sekarang bisa menjadi bolu gulung yang enak. Indonesia sangat beragam, mulai dari rasa manis, asin, maupun gurih. Beberapa tahun belakangan, para penjual kue tradisional mulai bangkit dan memasarkan dagangan dengan cara yang kreatif serta inovatif. Inovasi kue tradisional menjadi kue kekinian sejatinya tidak bertujuan mengubah atau menghilangkan tradisi yang telah ada, melainkan untuk menambah variasi makanan yang ada di masyarakat sehingga semakin kaya rasa. Dengan adanya inovasi ini, bisa menjadi salah satu ide dalam menjalankan bisnis kuliner. Tanpa meninggalkan ciri khasnya, beberapa kue tradisional ini menjadi lebih kekinian. Penjual biasanya menambahkan topping, menggunakan bahan alternatif, atau sekedar mengemasnya dengan branding modern. Bagi penikmat jajanan pasar, varian-varian kue basah modern tersebut tentu patut dicoba. Oleh sebab itu, alasan kue tradisional dapat bertahan di era gempuran kue modern karena masih ada seseorang yang melestarikannya. Dengan adanya produsen kue tradisional di zaman sekarang, telah membuktikan bahwa kue tradisional bisa bertahan dan bersaing dengan kue-kue modern. Kue tradisional dan modern, meskipun berbeda dalam penampilan dan teknik, memiliki tujuan yang sama, untuk memuaskan lidah dan menghangatkan hati. Keduanya memiliki tempat khusus dalam dunia kuliner, dan perpaduan antara keduanya membawa keindahan yang tak terbatas dalam menciptakan pengalaman rasa yang tak terlupakan. Sebagai pencinta kue, kita beruntung dapat menikmati keragaman kue ini dan tetap terhubung dengan akar warisan kuliner yang kaya. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus ikut melestarikan berbagai macam jajanan khas Nusantara. Bukan hanya jajanan saja, tapi juga kekayaan alam dan budaya yang terkandung dalam negara Indonesia kita ini. Terima kasih telah menyaksikan channel Grabak TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa!